Okey sahabat, ini dia ikan salai ya. Masa bubur garang kunyit ya. Tak buat video lah. Sebab orang rumah yang buat ni. Saya balik kerja ni baru ngambil gambar ni. Sekarang ni pukul 5:30 petang. Nak turun sungai, tak tahu orang boleh mancing tidak petang ni. Dengarnya air naik sikit. Jadi saya tunjuknya lah dulu. Ikan salar ya. Ni ikan bawa ikan merah. Ikan lawa. Ikan lawa. Ni ikan bawa ikan merah. Dah kering dah. Ini tengkulular. Kepala tengkulular. Bukan bau kuning. Ini bau tengkulular. Ini ikan ara. Dia salar macam ni lah. Dia cantik. Kita biar dia keringnya. Ini daripada pagi orang rumah ke apa? Sebelum pergi tengok Teku Mahkota. Sebelum dia pergi tengok Teku Mahkota mudik dekat Sungai Jelal tadi. Dia letak dulu atas api ni. Dia jangan ada lalat ya. Ni kawasan rumah dia tak ada lalat. Tengok ha, tak ada lalat eh. Dia okey lah. Dia jadi lah. Nak tinggal tadi tutup dengan daun pisang ya. Tengok daun pisang dia. Dia tutup dengan daun pisang, dia tak ada apa. Dia tak ada lalat. Dia terperak dia punya haba. Dia haba dia terperak tu dia cepat kering. Ni kira cantik lah ni. Bawa ikan merah ke ikan macam ni. Buat gulai lemak cili api. Ini memang jadi sungguh. Kalau ikan-ikan macam ni. Biasa goreng dengan bawang. Lada. Jadi. Cara dia ni. Sebab saya tak buat daripada awal. Cara nak buat salar ni, kita ambil kunyit hidup, garam, kita tumbuk. Itu je. Gaul dengan kunyit hidup dan garam. Tak ada campur lain. Yang molek garam kasar kita tumbuk lah. Tumbuk garam kasar tu dengan kunyit. Tak payah guna serbuk eh. Kita guna kunyit hidup. Baru warna dia cantik. Dia wangi sikit kunyit hidup tu. Ini berapa jenis ikan ada ni. Ini ikan keli. Umpan bawa ikan merah mati. Kita salah juga. Ikan tilai tak ada ni. Sebab saya tak ambil ikan tilai. Saya lepas ke balik. Lagi satu dia tengok ni. Ikan kenerak. Dia boleh makan insang dia. Buat gula lemak insang. Insang ikan kenerak. Memang siapa yang pernah makan tu. Memang rasa nak mengulang lagi lah. Kena pulak macam ni. Ini tak boleh lah. Garis sangat ni dia tak boleh ni. Dia kalau garis sangat dia tak sedap juga. Boleh angkat dah ni. Dia punya lemak ah. Macam ni tak boleh lagi sebab dia masih berjus lagi. Kalau yang macam ni boleh angkat dah. Bawa ikan merah, ikan keli, ikan ara, lawang, tengkulular, ikan potok. Kau pengai apa ni? Ikan selat. Ini goreng garing pun sedap ni. Goreng. Dia punya minyak dia tu. Minyak goreng ni. Letak kicap. Padu. Okey sahabat. Saya nak pergi ke sungai. Nak menengok jari. Balik kerja baru saya tengok jari. Tak tahulah kalau ada rezeki. Adalah. Kalau tak ada. Tak ada rezeki lah tu. Sebab saya kena kerja dulu pagi. Pukul 5, pukul 6 petang baru tengok jari. Waktu cuti lah. Saya tu awal. Pagi. Okey sahabat. Kita jumpa kat sungai lah kalau ada hasil ni kah. Kalau tak ada saya sambung dengan hari lain lah. Kalau tak ada hasil kat sungai saya sambung dengan memancing petang-petang lain. Ini buat pelik lah. Cara. Baik. Hari. Gelak. Gelak-gelita.
Kacang guys. Hari nak hujan pak. Baru je turun mancing. Campakkan pertama terus lah. Ini untuk campakkan kedua. Tak sempat isi umpan lagi. Ingat ke ikan hara slow. Tak sempat ni hujan dah. Turunlah air hujan ni. Sempat tidak mancing ni. Makan. Cara bawang. Bawang. Pakai baju hujan lah pak. Jendur baju. Bawa ada naik. Hujan lah. Hari ini stand by baju hujan. Hujan ya tiap-tiap petang. Bawa ni payuh lah. Bawang lah pak. Itu makan kecil. Kecil bawang lah. Bawang. Tak berbunyi loceng. Gelak lah sahabat. Balik lah. Hari hujan. Satu strike. Tak dapat ambil video tadi. Dalam hujan lebat. Hasil dia. Saya nak balik dan saya sambung video ni hari esok. Petang esok pula. Hasil ada 4 ekor. Lawan 3. Live ekor. Gelak ni hujan.
nampak lah. Ikan salai apa ni? Ini ikan kenerak dengan ikan bawai komero. Oh, bahagian ni sedap ya. Kepala. Ni kepala kenerak 5 kilo 100. Bawai komero ni berapa kilo apa ni? Lupa. 6 kilo, 5 kilo. Ya. 4 kilo lebih ke apa? Saya kena makan 5 merah baru. Masak lemak. Cili api. Dengan ni, belimbing. Dengan benda je. Ni ubi mana? Ubi kayu. Ha, daun ubi kayu, daun ubi daun kaduk. Masak lemak cili api. Cekor daun kunyit. Cekor daun kunyit. Daun kesum. Ha, daun kesum. Segar. Bawang putih, bawang merah. Halia lengkuas. Ha, lengkap belaka. Kepala kenerak, badai ikan BEM, bawai ikan merah. Masak lomak cili api. Oh, tombikai, semangka. Ni dalam kesuk buat dia bengok. Sambal ikan bilis belimbing. Tumbuk lada, garam, ikan bilis. Tumbuk pulak ni. Belimbing buluh. Nak buat sambal eh. Abang tak tahu mungkin no, abang. Dia laju dia makan dengan nasi dia. Dia makan tuan. Dia kenyang. Cara buat sambal belimbing ikan bilis. Ikan bilis mentah. Ha? Ha, ikan bilis ni kalau masih tak payah letak garam dah. Tumbuk ikan bilis dulu. Lada dulu. Lada. Ikan bilis. Ikan bilis. Belimbing. Baru belimbing dah. Sos ikan. Ha, letak sos. Ikan sikit. Tak payah tak garam. Tak payah tak garam. Sebab ikan bilis ni dah masih. Ok, kita tunggu makan lah. Masak lomak cili api ikan salai ni. Dia bau aroma kayu api tu yang sedap tu. Oh, memang padu ni. Ini
bahagian pipi ya. Pipi ke kenderaan ni 5 kilo. Lagi satu yang sedapnya bahagian insang dia ni. Ikan kenderaan boleh makan insang ya. Dengan ikan talam, ikan masin, ikan talam. Biasa ikan talam tu orang buat gula lemak insang dia. Ikan lain dia hanyir ya. Ikan ini dia tak hanyir. Nak masak ni. Sebab ikan salai ni dah masak dah. Ikan salai ni kita dah salai sampai dia kering ya. Habis keluar semua air. Jadi kita masak sayur dengan kuah ya. Bagi dia betul-betul masak. Ikan dah boleh dimakan dah ni. Kita salai tu sampai boleh makan dah ikan ni. Okey sahabat, dah masak dah. Masak lomak cili api ikan salai. Kenerak salai dengan BEM. Masak lemak cili api belimbing buluh ikan salai. Ikan kenerak dengan ikan bawang kemerah. Dah masak. Ini ada ikan pekasam. Pekasam lampang hulu balang. Lampang sungai ataupun lampang ikan merah. Ada keredah. Ini sambal belimbing dengan ikan bilis. Sambal belimbing dengan ikan bilis ni tak masak weh. Kita tumbuk. Ini celur tembikai, kulit tembikai. Ini hati ayam, peda ayam. Sambal petai. Sambal petai dengan kerang eh. Ya, istimewa sikitnya ni lah. Kerdas. Okey sahabat. Sekarang ni saya nak menjamu selera. Ada juga tak lupa eh. Ulam timur dengan petai. Saya dah nak menjamu selera eh. Tak sabar lah saya nak makan ni. Kenerak dengan bawang kemerah. Okey sahabat. Rendang. Makan, makan. Mak dah mahu tengok aja, makanlah. Itu macam ni dia. Jadi tengok host bunyi dia. Tu nak host tak bunyi dia. Dia dah ni. Host dah kecil dia dah. Ni tak ada suara. Kau ada dia. Macam ni lah. Nah. Kita tak payah tak nak masuk. Kita tak dengan kuyuk tu. Yang perkasam, bulu balang. Nah, apa ni? Makan. Nenek mana nenek? Nenek nak betul tinggal. Ambil arah sini sikit. Pak Wu tak lepas nak naik kursi ni sebab apa? Pak Wu bangun sekejap. Nak sedang-sedang. Okey Pak Wu. Banyak sikit. Banyak sikit.
Kepala. Kena tak? Tu hati. Kena tak? Kena tak? Kena tak? Ikan salai. Ikan salai tak? Dia, itu lauk dia. Lauk ayam je dia. Rugi. Kasam. Dah dulu ya. Mana? Apa setting ya? Kamera. Kita nak tengok cara-cara buat tisbol ikan leader pula. Saya nak makan dulu. Ha, ada dekat belakang. Okey, kita ni angkut pula pasir masuk. Okey, sahabat. Sekarang saya nak tunjuk cara nak buat tisbol ikan leader. Di sini ada 3 ekor ikan belida. Harap nampaklah. Sebab ni malam. Dalam pukul 9 malam. Cuaca gelap sikit. Apa yang diperlukan? Ini periuk detrek untuk memasak berbola yang kita dah siap buat ni kan. Kita panaskan dulu air bagi dia menggelegak. Lepas tu kita ada penyepit, kudu, pisau. Ni bahan dia. Pisau kita nak potong ikan, kudu kita nak kukuk dia punya isi ikan. Lepas kukuk, kita proses buat berbola ikan. Lepas tu kita tak kenalah air. Okey. Dah ya. Dah. Dah tidak ah. Dah. Kita nak pergi kampung. Nak ayah. Nak ayah. Wah, inilah bagi ke kisah airah. Tak lagi makan. Tak, sebab mak dia penakut. Sebabnya bapaknya tak ada. Eh, air kopi baru nak minta. Ya Allah, itu hang sebagusnya. Boleh baca lagi. Boleh baca. Oh, bagusnya. Dia masuk mana aku boleh. Dia patut dia nak makan. Dia tak cuma lauk je. Dia nak kena 2 kilo ke atas. 3 kilo. 3 kilo ke atas. Baru Cina ambil. Lah memang lembut. Kalau nak makan sendiri tu ada beli. Kalau untuk restoran dia nak 3 kilo ke atas. Ni kan tu esok pagi atau kita pagi. Ayah anu sampai lagi. Ada lapar ambak makan tangan. Lah kamu, ayah. Tak tahu berapa kali pun makan ni. Cagur. Memang. Tapi AB MC buat tok bunyi lagi. Rio original. Rio. Janganlah nanti borok pakai ayah. Rio nak kita ke kampung. Iya. Kita potong tu orang senang. Nak bagi sekejap tu orang. Dia nak bagi seorang seekor ni membela ni. Ha? Nak grow ni untuk apa? Dengar ni, seorang seekor membela. Pocek laju dah ngikis tu. Ha. Pocek ambil yang paling sok. Mana dah tak kata jumpa. Kotak-kotak ni senang. Kita buat ni rumah. Nak kau bulat-bulat. Belum tukar kanan ya? Kita belum tukar belakang. Ya. Mana dulang ni? Kau ni. Kau atas ni je. Ini dah ada lap. Ambil tak. Dah jadi bola kan tu nampak dah tu ya. Kukuk eh. Ini meleleh. Isi dia tu tak dalam tu. Ha. Dia kena nampak foto bagi pada di sini dulu. Pas sana nak belah. Ini. Tu dia cara dia.
Dah pun isi ya. Oh, bodoh kau bodoh. Banyak lagi air lembut kau mati. Pakai dah pok cik. Pok cik pakai dah buat. Tengok eh. Dah ajar dah ajar kan. Ha, padat dah. Senang je belajarnya. Jadi nak makan sendiri ni tak payah pakai suruh tangan lah. Kalau kita nak buat dekat restoran tu baru lah. Tak nak jual berbola. Nak makan anak banyak je. Macam cara dia. Kita ikut tulang eh. Kalau arah tulang jangan lawan arah tulang, ikut eh. Kalau tulang hadap ke sana, kita kukuk hadap ke sini. Ha, jangan lawan. Baru dia dapat isi saja. Nanti isi tu pakai tulang ni. Pakai ambil ni tak apa. Ha, ni gente-gente. Nanti ni. Ha, boleh dia minta persen. Ah, boleh minta ni. Nenek tak pakai rumah pajak tu. Abah hati hati pun gambar. Tak payah. Tak payah. Pergi balik. Belah je tengok belakang macam ni. Boleh gente gitu je lah. Tak pandai nak mengukuk tau. Tak nak belajar mengukuk. Tengok pokcik pandai dah. Dia senang je. Kukuk je. Jangan lawan tulang je. Kalau kita rasa lawan, kita terbalikkan semula. Dia dah letak dalam freezer ni, dalam peti. Isi dia lagi lembut. Senang. Ikan parang pun buat macam tu lah. Kan, sebab ikan parang dia ikan parang. Ni semua isi dah ambil. Tak ada buat cara lain dah. Belah tengah belakang. Bukuk terong dengan sudu. Tadi kau silap ni, patutnya kau tarik ekor tu. Dia lagi kecil-kecil ni tu besar. Ikut saiz ni. Saiz. Rasa nak besar, kita buat besar. Bulat ni. Dia kalau moleknya kena tu dulu. Kenapa? Kena lenyek ke dalam betul betul tahu. Kalau dengan plastik, okey. Okay. Ada plastik tak? Ada tadi. Ha, plastik dah ada. No, macam nak uli dulu. Oh, kena uli dulu ya. Ha, bagi dia mampat. Dia mampat dia macam satu tak ada lah. Dia tak tahu tu. Kena uli bagi mampat baru boleh buat bulat-bulat ni. Tapi nak tunjuk detail lah kira tu. Pisau, eh pisau plastik. Ha, bahagian isi ni kita letak dalam plastik tu. Ini contoh. Dia mau ambil di mana? Dia selalu ambil ini untuk tabung. Dia dah dapat makan. Betul-betul kuning ni. Kuning jolok jatuh. Haa. Tak, kalau petua dulu-dulu pun gitulah. Sekali jolok je. Ini lagi pokok dia. Tu ni. Kalau dia goreng masak. Dah banyak yang dia satu. Tak gila. Pakai moro. Uli ni nak bagi mampat. Dia tua sebab dah tak nak masak. Dia nuh ada banyak bertahun. Dah nak kena bunuh dulu. Bahu yang membuah. Tak ada. Lapor ke ni? Kami naik. Nampak. Kami pun mukul. Tapi orang. Tapi tengok orang jual buah. Dia kena ada air. Okey, hebat. Ini yang dah uli tadi ya. Kita kena basuh tangan guna air. Supaya tak melekat. Kita buat air bulat. Buat bulat ni tanpa tepuh lah. Ha, ikut kita lah nak besar mana. Ini tak ada tulang dah ni. Isi je. Ni tulang dia semua dia. Ha, tulang dia semua lepas ke tepi kulit. Tu tulang dia. Tu tulang. Ni proses membelah dua. Berapa? Ha, buat bulat je ni. Tak payah pakai tepuh. Haa ni. Ikut kita lah nak buat besar, nak buat kecil lah boleh.
Rasa nak besar, buat besar. Siap ya. Lepas ni, bila dah masak, kita boleh buat sup, goreng. Ha, kalau isi dia ni boleh buat kuah laksa. Tak payah asin tulang dah. Dalam kuah laksa. Dia nampak pula tu kan dah. Ada pula kan muka eh. Ini semata-mata isi ikan sahaja. Haa, nenek nak buat. Saya buat contoh yang. Dah nampak. Gendang itu je. Haa. Oh, nak buat kecil sikit? Cepat siap nenek, besar. Ini contoh, contoh. Contoh. Guna dia suka yang kecil-kecil. Dah, sekali masuk. Ini contoh. Dia kecil, dia cepat masak. Lepas tu, dia masak dah kan? Air ni, dah gelegak kan? Kita letak dia dalam air. Tak payah campur tepung. Mudah ya nak buat. Tambah ada orang nak isi perisa-perisa buat ni. Lepas ni boleh terus makan dengan cili sos. Kalau nak isi perisa pun boleh. Ha, kalau nak isi perisa, masa ni. Masa kita menggaul ni, menguli ni. Rasa aku rasa ke bawang-bawang ke, muka daun bawang ke. Dia dapat rasa ni, kalau ada tulang kita boleh buang. Tidak ada tulang. Ini ada sekerti ni. Kita hanya sekerti. Oh, buat okay. Buat dinsang kan sedap ni. Ha ni. Ha okey. Ini kita jangan tunggu lama. Timbo je. Ha kalau timbo dia kira dah masak dah tu. Sebab air dah betul-betul masak. Betul-betul panas. Tanpa menggunakan tepung. Dah sangkan apa tu rasa? Ha ni. Nak buat kuah laksa. Tulang. Tengok nenek nak masuk juga dalam video. Tak pakai dah terlalu. Pasal ni dia nak memasaknya. Tak rembut. Tapi gelaklah sikit gambar ni. Sebab malam. Proses ni malam. Buat fishball ikan belida. Sekejap. Lepas nak tambah lagi ya. Tak berapa lagi. Ha ni boleh dah angkat dah tu. Tohok itu dah kuranglah. Ha tengok. Macam tu ya cara dia. Dia dah jadi berbola eh. Isi ikan semata-mata ni. Tanpa bahan pengawet. Ha sih. Ha. Bekas tadi ya. Oh, ambil bekas. Yang dah masak. Nak tunjuk. Ambil cili sos tu. Ini kulit kadang-kadang. Haa ni. Isi dia dah ambil dah. Tulang dia semua ni. Haa ni tulang. Haa ni. Pada ni semua penuh tulang ni. Cincang-cincang kan? Haa. Putih pun merah dah ada dah. Nak peti-peti. Mana ada tulang? Ada tulang pocik dah. Kita ke laut arah. Dia ada juga terlepas tapi kita boleh lepas. Nampak. Tapi kebanyakan isi je lah. Yang terlepas yang ujung sekali. Yang tangga, tepi. Kena tak tu dulu. Kena uli dulu. Kena uli dulu. Tapi boleh juga. Boleh. Tapi biasa untuk orang niaga dia uli lah. Kalau uli tu dia lagi mampat. Ah, cik ni syok tak ada. Habis tok nenek. Boleh makan ni. Kalau nak rasa. Radita mungkin kak. Boleh makan dah. Radita kasar sangat. Tengok lah. Dia jadi macam fishball. Dia melantun. Macam bola. Dia kenyal eh. Ini tanpa tepung. Dia isi ikan. Lepas pada kita buat macam ni. Kita boleh goreng dengan sayur. Buat sup. Tapi jangan lama lah kalau sup. Dia akan hancur. Kita panas air macam ni. Bubuk perencah sup. Bahan-bahan sup. Ha, letak daging ni sekejap je sebab dia dah masak. Dia ni boleh buat freezer kan? Letak dalam peti. Frozen. Bila kita nak guna, kita boleh pakai.
Ha, tengok boleh makan terus ya. Letak cili sos. Tapi gelak ah, tak nampak. Tak nampak. Tak nampak kau ke empat. Dengar terkasih pasu. Dah memang kuat dari hitam aku. Lampu gelak. Lampu gelak. Lampu putih. Kan cari so cili. Eh, kalau adik-adik. Eh, cari minyak sekarang. Ah, apa? Kalau. Minyak. Ni. Nah. Kenteng telur. Apa? Nah, baru sampai tu. Tu apa? Main satu lagi. Apa ke dia? Apa dia? Ni? Tak ni? Tak ada lah. Bella, lalita ni boleh lalita. Ha? Tak boleh. Angkut. Tak betul lah isi dia cuman. Angge je lah tu lah. Sebab kalau yang kat sulit pun dah pada kulit kan? Imoletnya dah satu lagi tu. Halus eh? Haa, dia jadi penyek. Dalam plastik kuning. Itulah. Kau ikan je lah. Haa, kau ikan. Daging sahaja. Ada ambil tu tu ada dah bawa. Tanpa tulang. Lepas ni kalau buat macam ni, garanti tak jual dah ikan beli dia. Haa, mesti dapat buat macam ni terus. Ni nak buat macam ni pulak. Aku kata mentah kuat. Tak sedap. Sedap-sedap. Jadi, jadi. Dia dah bersedap. Dia sedap-sedap. Saya nak yang ada sayur. Saya nak yang ada sayur. Saya nak juga. Saya nak juga. Ada lagi. Boleh tahu. Tu? Ah, ni ada sayur. Ada pun ni. Dah. Oh, ni ada tulang. Ada sayur. Kalau dia buat ketuk laki tu kan mengokok dia. Nelai liu dia. Mandai-mandai dah. Senang sedok. Senang jadi je dah dia. Dah lama sikit kau. Bagi betul-betul. Ini baru masak. Nak teh boleh dah. Tapi kan teh pun Cina. Hai. Ada melompat tinggi tu kan atas dia tengok. Dia masak dah. Dia yakin kan. Tapi aku tulang ni dah legin tu. Tengok tulang pun pakai kulit. Ni ambil. Oh bodoh kau. Bodoh lagi. Bodoh lagi. Mana cuci? Bodoh lagi. Kau dah tengok isi tu. Kau panggil kau ada air kopi. Kena makan burger. Dia membeli burger tadi. Kakaknya. Mana? Dia makan burger. Berakhirlah konten untuk kali ni. Ha, ni isi ikan yang belum diproses membuat bulat-bulatan lagi. Bulat-bulatan. Ha, ni yang dicampur dengan sayur. Bagi sedap katanya. Campur dengan sayur. Yang main lada hitam. Hitam, bawang putih, daun bawang. Bawang putih, daun bawang lagi sedap. Boleh cuba. Yang mana tak dicampur ni boleh goreng dengan sup. Okey. Sehingga berjumpa lagi di konten akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Penutup dulu dia memang.
tadi macam bunyi. Cik buatlah.